Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Saka4F, channel yang akan membahas seputar flora, fauna, fisioterapi, and food. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fauna, tidak-tidak lebih tepatnya akan menuju ke food. Nah, yang pertama-tama kita siapkan adalah telenan, pisau, tentunya bak yang berisi air bersih, dan juga tempat. Nah, tempat ini berada di bekas kolam ikan yang sudah lama tidak digunakan dan memiliki pembuangan air yang lancar. Karena kita akan membersihkan kepiting ini yang nanti tentunya akan berbau amis. Oh ya, ini kepitingnya baru dari pasar, masih hidup, jadi tentunya masih fresh, berjumlah 4 ekor dan dibeli dengan harga Rp78.000. 4 ekor ini untuk beratnya tidak mencapai 1 kilo, mungkin kalau 3/4 atau kurang dari itu ada. Oke, ini saya baru mencari sikat untuk membersihkannya dari lumpur-lumpur yang menempel di cangkangnya. Nah, ini sudah saya siapkan sikatnya. Ini karena saya juga tidak mau menggunakan sikat bekas pakai, maka saya menggunakan sikat yang baru. Oke, langsung saja kita buka dulu kepitingnya dari plastik. Dan ya, ini kepitingnya kita keluarkan terlebih dahulu. Dan selalu kita bersihkan plastik-plastik bekasnya karena berbau cukup amis. Nah, ini kepitingnya masih hidup dalam kondisi terikat, karena apabila tidak diikat pasti akan mencapit orang yang memegangnya. Nah, ini terlihat capit mereka menganga dan berusaha memberontak untuk melepaskan diri. Namun ikatannya cukup kuat sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ini lumayan cukup besar karena pernah sebelumnya saya membeli kepiting ini dan ukurannya cukup lebih kecil, namun berjumlah 6 ekor. Sedangkan ini ada 4 ekor. Dan untuk kepiting ini di daerah saya lumayan langka, di pasar Kembang Sari, Kabupaten Semarang. Ini hanya ada jarang-jarang, sudah sangat lama, 6 bulan lebih atau mungkin 1 tahun ya, ini baru melihat lagi dan hanya ada 4 ekor telur, 4 ekor itu. Karena memang pengen, jadi ya dibeli 4 ekor itu, jarang-jarang ada. Nah, ini masih hidup, itu terlihat ada pergerakan di kakinya yang terlepas dari ikatan. Twing-twing. Nah, masih hidup. Coba saya masukkan dulu di sini untuk menunjukkan jika dia masih hidup. Oke, langsung saja. Setelah kita basahi, kita sikat-sikat di keseluruhan permukaan cangkangnya, di sela-sela kaki-kakinya, dan pokoknya di semua bagian tubuhnya untuk menghilangkan lumpur-lumpur ataupun lumut-lumut yang menempel. Dan juga di sekitar area mulut dan matanya, namun ini saya perlahan karena masih hidup agar tidak terlalu menyakiti. Gosok-gosok saja dengan perlahan namun merata, ya bisalah semua orang. Udah, ini hanya untuk mengurangi lumut dan apa itu, lumpur-lumpur yang menempel. Oke, gosok-gosok. Nah, sela-selanya terus kita masukkan dan goyang-goyangkan ke dalam air. Oke, kemudian lanjut untuk kepiting yang lainnya dengan cara yang sama. Nah, ini akan saya percepat saja agar tidak terlalu membuat durasinya terlalu panjang.
Okay. Nah, ini sudah dibersihkan, kepitingnya mengeluarkan gelembung-gelembung, menandakan dia masih hidup. Selanjutnya langsung saja kita matikan atau kita sembelih dia agar saat dimasak sudah tidak kesakitan. Nah, ini caranya dari bagian itu kita tusuk menggunakan pisau dengan mantap saja. Oke, dari bagian perut itu keras, tancap dengan kuat ke arah mulut dan matanya. Nah, seperti itu saja. Dengan mantap dan dia sudah terbelah menjadi dua bagian. Dan ini juga sudah mati, tidak terlalu menyakiti terlalu lama. Oke, sudah seperti itu, sangat mudah. Nah, saat melakukan ini ikatannya jangan dilepas terlebih dahulu karena pasti dia akan memberontak dan mencapit kalian. Oke. Lanjut untuk kepiting berikutnya. Tekan saja dengan mantap. Memang agak mungkin nanti ada hambatan karena keras, namun tetap tekan dengan mantap. Nah, seperti ini sangatlah mudah. Juga tidak mengerikan, tidak ada darah-darah yang keluar seperti layaknya menyembelih unggas ataupun mamalia. Oke, kepiting ketiga. Oh ya, nah untuk kepiting ini kemungkinan semuanya betina, namun tidak ada telurnya karena pada bagian perut itu yang terdapat tali hitam menyilang itu lebar, sehingga kemungkinan betina. Namun saat dibuka isinya kosong dan tidak ada telurnya. Kepiting keempat. Mohon maaf batuk. Nah, ini coba yang keempat, saya lepaskan terlebih dahulu ikatannya untuk melihat pergerakannya di dalam air. Nah, ini capitnya langsung bereaksi dan berjalan. Namun mungkin tangannya masih kaku dan kakinya karena lama ikat. Masih hidup. Oke, daripada terlalu lama, ini akan saya ikat lagi untuk ikut dimatikan. Nah, ini yang saya katakan kalau kepitingnya betina bagian itu lebar karena ragu-ragu diikat lagi agar saat mematikan tidak putus di tengah jalan sehingga lebih menyakiti dia. Oke, karena masih lemah ikatannya tidak usah terlalu kuat, cukup membuat capitnya tidak dapat bereaksi. Keras. Dan kepiting keempat telah tereksekusi. Bagian tempat penampungan telur yang kosong. Nah, setelah dipastikan kepiting-kepiting ini telah mati, lanjut kita lepaskan ikatan yang masih ada pada tubuh kepiting-kepiting ini.
dan selalu bersihkan bekas sisa-sisa plastik, tali, atau apapun itu karena ini berbau lumayan amis. Nah, itu cacatnya lepas, tidak apa-apa, kita kumpulkan karena malah bagian daging yang terbanyak berada pada pada cabut itu. Mohon maaf, ini dagingnya sedang dalam kondisi kurang fit, batuk. Oke, pokoknya lepaskan semua ikatan-ikatan yang ada pada kepiting-kepiting ini. Oke, akan saya percepat terlebih dahulu. Oh ya, kita juga langsung saja pisahkan bagian-bagian kakinya, capit, dan juga bagian penutup tempat telurnya itu, dan kita buang karena bagian itu tidak ada dagingnya dan juga tidak bisa dimakan. Capitnya kita lepaskan, lalu temukan dagingnya, tidak usah. Dan untuk ujung-ujung kaki-kakinya ini kita potong karena tidak terdapat daging. Namun untuk bagian pangkal sampai 3/4 kita sisakan karena masih bisa kita sesep-sesep seperti itu. Ada sedikit bagian daging dan apabila bumbu-bumbu meresap pada bagian itu akan lumayan asyik. Ini sedang mengambil gunting. Kita gunting pada ujung-ujung kaki-kaki ini dan juga langsung buang bersama dengan kotoran-kotoran plastik dan talinya. Oke, seperti itu untuk bagian kanan maupun kiri kepiting-kepiting ini. Oke, untuk tiga kepiting berikutnya akan saya percepat agar tidak terlalu lama. Nah, ini kita juga wadahkan di tempat yang tersedia. Oke, lanjut. Oke, setelah semua kita selesai bersihkan, kita pisahkan cabit dan buang ujung-ujung kakinya, lalu kita cuci bersih menggunakan air yang mengalir untuk memastikannya lebih bersih lagi. Ini menggunakan air mengalir satu persatu bagian kita bersihkan. Oke. Setelah kita gunakan untuk membersihkan ini semua kita cuci. Nah, setelah dicuci ulang sampai bersih, ini saya menyiapkan air dalam panci yang saya beri tambahan daun jeruk purut dan juga daun salam untuk mengurangi bau amis yang ada pada kepiting ini. Lalu langsung saja kita masukkan kepiting ini satu persatu. Semuanya adalah masuk ke dalam air rebusan daun jeruk purut dan salam.
sampai warnanya berubah menjadi kemerahan, yang mana menandakan bahwa kepiting ini telah matang. Matang di sini ini baru matang dengan tekstur yang memadat ya, belum dengan bumbu-bumbu finishingnya. Sehingga ini untuk kepitingnya yang penting matang dulu dan sudah tidak begitu berbau amis. Setelah beberapa menit, sudah mulai berwarna menjadi kemerahan, yang menandakan bahwa kepiting ini sudah mulai matang. Itu terlihat pada bagian daging-dagingnya sudah berubah warna menjadi putih. Ini coba saya tunjukkan untuk bagian punggungnya sudah berwarna menjadi merah peta, merah markah. Itulah merah apa itu? Nah, ini seperti ini menandakan bahwa kepiting ini sudah matang. Dagingnya pun sudah memadat. Untuk selanjutnya langsung saja kita tiriskan kepiting ini dari air bekas rebusannya. Saya tuang di wastafel dan lupa karena airnya panas, ini saya nyalakan filternya agar tidak merusak pipa pembuangan air. Langsung saja kita tiriskan. Kita tiriskan dan sudah lumayan cukup dingin, bisa kita sentuh. Lalu kita buka bagian cangkang atasnya karena di sini terdapat bagian insang. Nah, insang ini berfungsi untuk menyaring seperti filter, menyaring kotoran-kotoran selama kepiting ini masih hidup. Jadi ini tidak akan kita makan. Dan langsung saja kita buang dan bersihkan area ini semaksimal mungkin. Oke, cukup seperti ini, lalu kita tangkapkan lagi bagian cangkang atasnya. Oke, berlanjut untuk 7 bagian lainnya, karena ada 4 kepiting dan terbagi menjadi 2 bagian, maka sekarang menjadi 8 bagian. Bersihkan perlahan dan sebisanya, lalu kita tangkapkan lagi. Demikian untuk bagian-bagian yang lain. Nah, setelah dalam kondisi demikian, tinggal terserah kita mau kita masak dengan versi apa, itu sangat bebas sesuai selera. Ini saya akan buat asam manis. Nah, setelah bumbunya siap, tinggal langsung saja kita masukkan kepiting-kepiting ini ke dalam bumbu ini, yang mana pada dasarnya kepiting ini sudah dalam kondisi yang matang. Dan bau amisnya sudah jauh berkurang karena air rebusan yang pertama sudah dibuang. Dan direbus bersama daun jalang dan buruk-buruk. Ini tinggal kita masukkan ke dalam bumbu versi apa yang kita mau. Dan kita campur-campur sampai merata.
agar bumbu-bumbu ini meresap. Tinggal kita aduk-aduk saja sampai tercampur dengan merata. Oke, sudah matang. Dan bukanlah sangat mudah untuk satu kepiting bisa menjadi porsi sebanyak ini. Ini satu kepiting dengan harga berarti kurang lebih 20 ribuan. Dengan sedikit usaha kita sudah bisa menikmati dengan cukup banyak. Namun apabila beli tentunya harganya jauh lebih daripada itu. Sekian saja, terima kasih.